di tengah kau dia pula nak kau ni sebagai satu sambut yang hebat sekali lah. Karena masuk musim riyad dah, tapi merita dia tak masuk lagi. Merita hanya dia kapung setengah. Tapi hak ni yang kata ni sebagai idea, orang jual akak. Menu idea dia ni katanya pelik. Wah, riyad. Ni, adik akak tengok ni. Tengok riyad. Boleh. Tengok biasa tu. kita mau jual riyad kan lah. Koyak-koyak tu boleh form. So, setengah tu, dia ambil buah riyad tu jual isi sahaja. Tak ada setengah tu buat puluk deria. Kalau ni puluk deria betul macam mana kalah? Ya, apa yang katanya isi. Kita tengoklah tu. Ya, isi deria, kalau yang boleh siadah, belah isi deria, buah putih, ambil puluk buah dalam. Siapa aku besok boleh roti tu. Roti buah seti dia. Mana cerita tu, tengok tu. Kena deria, kena deria, boleh ada deria, tak boleh juga. Ni ada tengok-tengok ni. Ini, mudah-mudah katanya, dia katanya baru buka. Baru buka dia orang hobi nak makan pulut durian dia akak boleh tengok tak sampai seminggu dia akak weh. Bagi kedai ni katanya durian ya tutuk rian kunta ya sai. Randek. Dia jual idea. Tepat ulah-ulah di dalam bandar jalan dek akak nak katanya viral benar kena ke hati bagi orang minat kepada durian. Tak kira kata pergi kat mana-mana orang tua orang muda masing-masing pakak masuk bagi tunggu untuk beli durian. Durian ni ada akak pihak kedai yang pilih ambil montong. Montong batang mah wah besar. Isi apa? Butir bukan butir dah apa? Pak Sob Sabsa. Pak Sob Sabsa dia akak. Lepas tu ya belah tengah dia akak. Lepas tu isi dengan puluk. Nah dia main belah lah dia akak tu. Belah sudah dia ambil butir tubik. Butir diri yang saya buat tubik. Bawah sudah tu dia sumak dengan puluk. Puluk agam. Puluk agam kan dia umum bagi hak. Puluk agam tu agam dengan sate. Lepas tu buah apa tu dah pandai dia akak. Jadi cak hijau. Katanya amo pun tak ada terang atau sedap tak sedap amo pun tak tahu juga sebab tak ada terang. Tapi katanya cuba tengok di dalam gambar tu cegaklah atau sedap. Lepas tu pula bubuh apa lah. Gatu apa lagi? Kacang kuning tu. Kacang kuning, kacang soya. Kacang kuning bersama dengan bubuh sate. Dia tak ada lekat tak selalu lah. Cuahlah tu tak kita kan cuba rumah. Nak makan rumah cuba rumah. Bubuh dalam kotak tu dekat aku. Nah, jadi nak katanya orang hak mesti buka sebelum pada nak makan kalau kita baca bismillah dah. Tapi dunia lola ni ni sebelum pada nak makan, kakak. Selfie dulu. Selfie dulu. Ambil gambar pun dulu. Bagi rasa tu tak kena royak dari aku. Amo tak terang, amo tak tahu. Tapi bagi orang suka makan semacam ni ni, royak katanya sedap. Nah, idea buka kedai randek hak ni saat ni tu ada akak penonton, dia katanya Surai ni. Cik Seri royak katanya asal dia ni mari daripada daerah Resak oleh Neracuan orang Naga. Sebelum pada ni dia buka secara delivery. Buka hatagi dah di dalam serata dalam jalan. Jualnya puluk pahu dulu. Lepas tu saya atasnya sedap puluk pahu demo ni. Terhak. Dia kata ah. Terak jah mula. Kena ejah itu asal nak buka kedah dalam ya tu. tapi fikir tak tu baik. Saya pun buat idea katanya di kampung dia di Resak tu ada duit. Lepas tu dia kata tilik daripada kok. Gapo kok orang kawasan atas tu. Dia buat semacam ni, deria lepas tu bubuh puluk sedalah tu selalu. Katanya dapat sambut tayang baik sekali. Cuba terawak telah di jalan, tak ada orang buat lagi. Nah, maka dia katanya deria montong dalam kawasan jalan tak ada tubik lagi. Nah, tapi dia can dulu. Ya, ambil daripada can dulu dia aku. Ambil mari supaya saat ni lah. Supaya saat ni dia buat saat ni dia aku. Pasti kata berapa bila makan ni lebih sedap daripada sedap ceraklah atau sedap dia aku. Setelah mana buka kedai ni, tak sampai seminggu dah aku jual aku benar. Tak sekolah katanya nak dapat sambutan yang baik macam ni, harga tu duduk di harga apa sikit. Sikit sebunga. Ha. 99 kok. Deria yang pakai sesehari ni ada akak deria pada hoya lah. Isi deria buh. Isi deria tu dia yang kau siap dah tu. 50 hingga 100 kilo. Lepas tu juga spiko sehari. Lepas tu kapro puluk lah ni. Pakai 5 hingga 8 kilo dia aku. Jual laku setiap hari habis licin gening tak ada tinggal setiap habuk ada mau hoya lah menambah. Kedai dia di mana kalah ya kedai dulu. Kedai di mana nak belum sehari nak beli ni. Kedainya duduk di jalan muka ni. Dia panggil tahu kedai Randet Turian Kunta Yasai muka lorong 20 Jalan Pang Mersi dekat dengan Talak Pecaca juga ada buat lagi sama sini daerah mula jalan bukanya buka sebelah betul lagi dia kok sampai je buka 8 malam tutup setiap hari tutup macam ini